Negeri indah Indonesia adalah tujuan warga dunia dari zaman dahulu kala dengan sejarah kerajaan Salakanegara yang rajanya berasal dari India. Tak heran istilah Adiyaksa yang berasal dari bahasa Sanskerta turut serta dan ada dalam istilah maupun bahasa kita. Adiyaksa mendampingi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi para raja. Adiyaksa adalah penasehat, memiliki kemuliaan dan cara berpikir hebat. Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit adalah Adiyaksa yang terdata. Mahapatih Gajah Mada pada masanya menyusun semua piagam hukum yang terkenal dengan Kitab Hukum Gajah Mada. Tahun 1705, Kerajaan Mataram di bawah Amengkurat I dan Kesultanan-Kesultanan Cirebon telah dikuasai oleh Kompeni. Tahun 1758, Pepakem Cirebon yang isinya mengandung peraturan-peraturan hukum Jawa kuno dari zaman ketika Cirebon belum dijajah Kompeni. Jaksa Pepitu melaksanakan tugas mengadili perkara-perkara di ruang terbuka, di alun-alun, di bawah pohon beringin, di depan pura yang terletak di daerah Keraton Kasepuhan. Dalam Pepakem Cirebon tersebut, jaksa dilambangkan sebagai Chandra Tirta Sari Cakra. Chandra adalah bulan purnama yang menerangi kegelapan, Tirta sebagai air yang menghanyutkan segala yang kotor, Sari bunga yang menyebarkan bau harum, dan Cakra adalah dewa yang melihat dengan seksama apa yang benar dan tidak benar. Perputaran roda sejarah berjalan dan terus berkembang. Kata Jawa kuno atau Sanskerta diaksa berubah menjadi jeksa dalam bahasa Jawa pertengahan modern dan jaksa dalam bahasa Sunda dan Indonesia. Sebelum menyatu menjadi negara Republik Indonesia, kita melalui masa-masa kerajaan, kesultanan, juga masa dijajah. Portugis, Belanda, Jepang, Inggris berusaha menguasai negeri indah kaya hasil bumi ini. Berbagai cara dilakukan sampai akhirnya membentuk sistem peradilan dan pemerintahan sendiri. Peradilan dan pemerintahan pada saat itu menjadi kaki tangan penjajah daripada pengayom rakyat. Lembaga penuntutan hadir pada 18 April 1827. 1 Mei 1848 diberlakukannya organisasi peradilan dan kebijaksanaan justisi. Officier van Justitie.
yakni penuntut umum bagi golongan Eropa dan kelompok yang dipersamakan. Prosecutor General, jabatan seperti Jaksa Agung Republik Indonesia sekarang. Para jaksa memiliki status sebagai penuntut umum yang sebenarnya adalah sejak masa pemerintahan Jepang. Kejaksaan sudah berada pada semua jenjang pengadilan, mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga pengadilan agung. Setelah Oso Musere nomor 49 diberlakukan, kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Siambu atau Departemen Keamanan. Dengan demikian, kejaksaan sudah memiliki fungsi mencari atau menyidik kejahatan dan pelanggaran yang disebut penyidikan, menuntut perkara disebut penuntutan, serta menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal atau disebut juga sebagai eksekutor. Tahun 1945, kita masih dijajah Jepang. Kita dijanjikan kemerdekaan. Kita dibingungkan dengan ketidakpastian akan tibanya hari merdeka. Pemuda-pemudi bersatu berusaha mewujudkan kemerdekaan. Ada yang cari aman dengan mengikuti arahan penjajah. Ada yang tidak percaya dengan arahan Jepang yang diduga tidak akan melepaskan Indonesia karena kekalahannya di Asia Timur Raya. Jepang masih membutuhkan kita sebagai sandera. Janji kemerdekaan hanyalah angin surga. Kata proklamasi nanti hanya menjadi statement bahwa kita adalah negara yang tetap terjajah dengan bahasa yang lebih indah. Membantu dengan keras segenap pekerjaan panitia persiapan kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Merdeka secara hormat, bukan hadiah dari penjajah. Satu hari setelahnya, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mulai menyusun alat kelengkapan negara. Pada 19 Agustus 1945,
PPKI mengadakan sidang kedua. Saat itulah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI juga berhasil membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, serta menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, yakni Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Gatot Tarunamiharja, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. 5 September 1945, Kabinet pertama dilantik. Pada saat itu, badan negara dan peraturan yang ada adalah peninggalan pemerintahan Jepang dan kolonial Belanda. Pada masa itu, kantor Kejaksaan Agung berada di pusat Departemen Kehakiman, Jalan Gambir nomor 8, Jakarta. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Australia memasuki wilayah Indonesia untuk melucuti tentara Jepang serta membebaskan tawanan-tawanan perang. Kedaulatan Indonesia mulai dirongrong oleh Sekutu dan kolonialis Belanda yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya. Pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 1 Oktober 1945 tentang pemasukan kejaksaan dan kepolisian masing-masing ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. 5 Oktober 1945, Jaksa Agung Gatot mengeluarkan maklumat yang memerintahkan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak lebih keras menjaga keamanan, terutama terhadap Belanda-Belanda yang berusaha membinasakan Republik Indonesia. Pada tanggal 24 Oktober 1945, atas permintaannya sendiri, Jaksa Agung Gatot Tarunamiharja minta diberhentikan dalam tugasnya oleh Presiden Soekarno. Untuk sementara waktu, tugas dan wewenang Jaksa Agung dijalankan oleh Ketua Mahkamah Agung. 6 November 1945, Mr. Kasman Singodimejo diangkat menggantikan Mr. Gatot Tarunamiharja sebagai Jaksa Agung kedua. Mr. Kasman memindahkan kantor Kejaksaan Agung ke Jalan Matraman nomor 56, Jakarta. 1 Desember 1945, Jaksa Agung Kasman mengeluarkan instruksi kepada polisi, tentara, dan jaksa agar tahanan dan tawanan bangsa Indonesia yang bersalah agar segera dituntut di muka hakim dan yang tidak bersalah agar segera dimerdekakan untuk dapat mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa. Karena situasi dan kondisi keamanan di ibu kota yang disebabkan oleh pengacauan serdadu-serdadu Belanda dan sudah membahayakan aparatur pemerintahan Republik Indonesia, maka sekitar penghujung Desember 1945, kantor Kejaksaan Agung dipindahkan ke Cirebon dan bertempat di salah satu ruangan kantor Kejaksaan Cirebon. 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden hijrah ke Yogyakarta diikuti instansi lain, termasuk kejaksaan yang telah berada di Cirebon. Di Yogyakarta,
kantor kejaksaan bertempat di Bruderan atau asrama para pendeta Katolik di Jalan Seko Diningratan. Pada masanya, Mr. Kasman Singodimejo juga mengeluarkan instruksi penting bagi perkembangan eselonisasi dan tata kerja kejaksaan. Antara lain dikemukakan bahwa susunan kejaksaan di Jawa dan Madura untuk sementara terdiri dari Kejaksaan Agung sebagai pusat yang langsung memimpin kejaksaan-kejaksaan di bawahnya. Mr. Kasman Singodimejo menjadi Jaksa Agung kedua sampai pada tanggal 6 Mei 1946. Beliau diberhentikan karena pengangkatannya sebagai Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi pada Kementerian Pertahanan. Pada tanggal yang sama, Presiden Soekarno juga menetapkan dan mengumumkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa Tentara Agung. Dan dalam penutup pasal 21 disebutkan bahwa ketua, wakil ketua, anggota-anggota, jaksa serta panitra Pengadilan Tentara yang bukan opsir tentara oleh Presiden diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dalam peraturan pemerintah ini, diputuskan dan ditetapkan peraturan tentang pangkat jaksa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 dan 6, yakni Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Mayor dan Jaksa Tinggi Tingkat 1 diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel. Pasal 2 ayat 3 dan 4, yakni Jaksa Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor dan Jaksa Tentara Pengganti diberi pangkat serendah-rendahnya Mayor. 22 Juli 1946, Mr. Tirta Winata dilantik sebagai Jaksa Agung ketiga, bertempat di Malang. Pada tanggal 17 Februari 1947, Presiden menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang diumumkan pada tanggal 3 Maret 1947. Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa susunan Kejaksaan Agung terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan dalam pasal 6 ayat 1 yang menetapkan bahwa ketentuan tersebut berlaku surut terhitung tanggal 17 Agustus 1945. Kedudukan Kejaksaan Agung semakin kukuh. 1 September 1947, Jaksa Agung Tirta Winata mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Penerangan yang mengutarakan dengan jelas keadaan kejaksaan di daerah Republik Indonesia, di mana antara lain dikemukakan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban termasuk kepolisian preventif berada di bawah pimpinan dan pengawasan Jaksa Agung. 8 Maret 1948 sampai dengan tanggal 27 Mei 1948, peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta, yakni peristiwa percobaan coup d'état oleh unsur militer dan politik seperti antara lain Mayor Jenderal Sudarsono dan Mr. Muhammad Yamin disidangkan oleh Mahkamah Tentara Agung. Peristiwa ini adalah peristiwa kudeta pertama dalam sejarah Indonesia Merdeka. Mahkamah Tentara Agung diketuai oleh Mr. Dr. Kusuma Atmaja dan Jaksa Agung Penuntut Umum adalah Mr. Tirta Winata. Beliau adalah Jaksa Agung pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut umum.
Tirtawinata mendapat kehormatan menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia Serikat. Berhubung dengan itu, maka tugas-tugas Jaksa Agung di negeri Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Mr. Muljatno dan Mr. Sudrajat. Di masa Republik Indonesia Serikat, terdapat perubahan penting mengenai kejaksaan dan presiden. Apabila dalam Undang-Undang Dasar 1945, kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum yang langsung ada di bawah presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan presidentil, maka sistem demikian tidak dianut dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat berakhir dan terjadi perubahan konstitusional dari Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal menjadi negara Republik Indonesia Kesatuan. Jaksa Agung pertama dari negara Republik Indonesia Kesatuan adalah Tirtawinata. Pada masa genting ini, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung keempat, yakni Raden Suprapto. Di tahun ini, Undang-Undang Darurat mulai diberlakukan dalam hal tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Perkara Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Sultan Hamid, Andi Aziz, RMS, Zungskleger, dan Schmidt ditangani dan diselesaikan di masa ini. Kejaksaan turun langsung secara aktif dari penyusunan data hingga berita acara. Jaksa Agung Suprapto tampil langsung sebagai penuntut umum atas peradilan perkara-perkara pelaku pemberontakan atau pergolakan bersenjata di daerah. Pada masa jabatan beliau, dimulai secara berangsur penambahan jaksa-jaksa dengan tenaga muda lulusan universitas dan sekolah pendidikan jaksa. Tetapi penambahan tenaga jaksa berjalan dengan lamban karena terbatasnya kemampuan keuangan yang disediakan oleh negara. Sehingga demi memenuhi tenaga jaksa, maka pegawai kejaksaan yang berijazah OSVIA dan MOSVIA diwajibkan mengikuti kursus istimewa selama 6 bulan. Penambahan tenaga jaksa semakin meningkat tahun 1955 dengan penerimaan lulusan Fakultas Hukum Negeri, baik tingkat sarjana muda maupun sarjana, yang memperoleh tugas belajar maupun bukan dari sekolah menengah kehakiman atas, sekolah hakim dan jaksa, serta tenaga-tenaga tugas belajar. Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi dan kepala kepolisian justisial, baik represif maupun preventif. Harus mengetahui segala peristiwa dan perkembangan di masyarakat dalam segala bidang yang meliputi politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hukum. Di kepemimpinan Jaksa Agung Suprapto terdapat perwakilan kejaksaan di luar negeri antara lain di negara Singapura, Hong Kong, Bangkok, Manila, Tokyo, Jeddah, dan Kairo. Tetapi pada tahun 1959, perwakilan-perwakilan kejaksaan dihapuskan karena dianggap berlebihan. Jaksa Agung Suprapto dikenal sebagai jaksa yang memiliki keberanian. Akhirnya harus diberhentikan dengan hormat pada tanggal 1 April 1959 karena membuat keputusan kontroversial. Ia memulangkan Schmidt, seorang terhukum dari Belanda yang memberontak terhadap pemerintahan Republik Indonesia untuk kembali ke negaranya. Keputusan yang didasari pertimbangan kemanusiaan ini mengakhiri kepemimpinan Jaksa Agung Suprapto. Pengangkatan kembali Mr. Gatot Tarunamiharja menjadi Jaksa Agung pada tanggal 1 April 1959 berlangsung dalam suhu politik yang sedang memanas.
Penyebabnya antara lain kegagalan konstituante membentuk Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar 1945 serta memberikan keputusan terhadap anjuran Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Perbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar. Dan berjalanlah terus. Sekali lagi, saudara-saudara. Sekali lagi. Segala tenaga dan segala modal yang terbukti progres agar kita ajak dan akan kita ikut serta ke dalam pembangunan Indonesia. Tenaga dan modal bukan asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui lagi pula sanggup membantu terlaksananya program kabinet kerja akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha kita. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kejaksaan adalah bagian dari perubahan struktural dalam rangka retooling organisasi aparatur negara menyeluruh yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagaimana digariskan dalam amanat tersebut. Sebagaimana yang pertama, di masa jabatan beliau yang kedua ini juga berlangsung sangat singkat, yakni hanya 4 bulan 21 hari saja. 22 September 1959, Adiaksa Tegas yang tak kenal takut terus berjuang menyelamatkan keuangan negara ini kembali diberhentikan dengan hormat. Desember 1959, Mr. Gunawan dilantik menjadi Jaksa Agung ke-6. 18 Februari 1960, diadakan lagi perubahan kabinet. Di bawah menteri yang memimpin suatu bidang, ada beberapa menteri. Menteri-menteri yang masuk dalam bidang keamanan nasional adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Jaksa Agung Mr. Gunawan, Urusan Veteran, Kepala Kepolisian Negara. 22 Juli 1960, status kejaksaan dari lembaga non-departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 204 tahun 1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 22 Juli 1960. Menteri atau Jaksa Agung Mr. Gunawan menetapkan tanggal 22 Juli sebagai Hari Kejaksaan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1961.